Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana hadir ke webinar bersama sesi Universiti Melaya. Pada pagi ini kita akan bermula untuk sesi Jom Masuk UM dan Jom Masuk di bawah Carnival Jom Masuk IPT. So untuk pagi ini kita mula dengan untuk sesi Universiti Melaya. So saya perkenalkan diri saya Nur Fatihah Rauda binti Arifin, pegawai di Seksyen Kemasukan dan Pendaftaran. Bersama saya pada pagi ini juga ada Prof Dr Ibrahim Muhammad dan Cik Hud Hanapi serta Puan Hazlinda Osman daripada Pusat Asasi Sains Universiti Melaya untuk kita berkongsi kepada semua pengunjung yang hadir pada hari ini di webinar ini berkenaan dengan taklimat Jom Masuk UM bagi lepasan SPM, Program Pengajian Asasi. So untuk tidak lengahkan masa, saya ingin berkongsi berkenaan dengan taklimat pada pagi ini. Okey, sebentar. Saya share sebentar ya. Okey. So saya sharekan dulu. Okey. Okey. Alright, pertamanya selamat datang kepada semua saudara-saudari ke Universiti Melaya. Dan Universiti Melaya adalah universiti yang pertama di Malaysia. Dan sedikit pengenalan adalah di Universiti Melaya kami mengalu-alukan kehadiran kedatangan saudara-saudari secara maya, dan kita juga ada booth yang telah virtual booth yang saudara-saudari boleh kunjungi sepanjang Carnival Jom IPT ini bermula daripada 15 hingga 21 Jun. Okey. Saya teruskan kenapa saudara-saudari perlu memilih Universiti Melaya. Okey. Okey, pertamanya pada kami di Universiti Melaya sangat berbangga kerana kami menjadi universiti yang terbaik di Malaysia, dan selain itu untuk ranking kami pada di dunia adalah ranking ke-65, dan kita juga mempunyai di Universiti Melaya adalah berada di lokasi yang strategik, iaitu kita berada di Lembah Kelang, dan selain itu kami juga merupakan World Top 100, dan kami juga bukan setakat hebat ataupun kita cemerlang dari segi kedudukan di dalam ranking World University Ranking, kami juga cemerlang di antara universiti yang terbaik, iaitu berada di tangga ke-32 untuk ranking UI Green Metric, di mana ini adalah untuk ranking bagi pembangunan mapan atau Sustainable Development Goals World Ranking. Okey, ini adalah antara gambar-gambar di Universiti Melaya yang kami boleh capture, di mana kita juga selain kita cemerlang dari segi penyelidikan dan inovasi, kita juga mempunyai fasiliti-fasiliti yang terbaik di Malaysia, dan juga kita juga mempunyai Green Lung. Selain itu, tidak lupa kita ada juga Green Lung atau iaitu rimba ilmu, di mana ia dah ada satu paru-paru hijau, ataupun di Lembah Kelang ini kita adalah satu-satunya taman botani di Lembah Kelang. So ini antara saya rasakan salah satu ikonik bagi Universiti Melaya. Di samping itu, secara amnya kita untuk program di pengajian asasi, apa yang kita tawarkan adalah kita ada dua bahagian utama, yang mana untuk pertama kita juga ada program untuk pengajian asasi Akademi Pengajian Islam, dan kita juga ada program di Pusat Asasi Sains di mana nanti Prof Ibrahim akan terangkan dengan lebih lanjut. So saya akan terangkan sedikit sebanyak berkenaan program di Akademi Pengajian Islam, di mana program Akademi Pengajian Islam ada dua, iaitu program asasi pengajian Islam dan asasi pengajian Islam dan Sains. Okey, saya cuma terangkan mengenai program asasi pengajian Islam, di mana program asasi pengajian Islam dan sains ni dia adalah campuran di antara program asasi pengajian Islam di Akademi Pengajian Islam dan juga di Pusat Asasi Sains. Nanti akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh Prof Ibrahim. So kita ada program asasi pengajian Islam dengan dua semester panjang dan satu semester pendek, dan satu program asasi pengajian Islam dan sains dua semester panjang, begitu juga sains hayat di PASUM dan juga sains fizikal serta rancangan persediaan khas Jepun tiga semester panjang dan satu semester pendek.
Okey. Seterusnya, okey, ini adalah kita ingin mewawarkan supaya mari kita masuk ke UM. Okey, saya terangkan sedikit berkenaan program asasi pengajian Islam. So, program asasi pengajian Islam ini adalah terbuka kepada semua warga negara Malaysia di mana keperluan syara'ahnya adalah perlulah lulus sijil pelajaran Malaysia dengan sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan sejarah, serta syarat khasnya adalah memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya grade B dalam mata pelajaran bahasa Arab atau Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah, serta mendapat sekurang-kurangnya grade B dalam salah satu mata pelajaran yang dinyatakan, dan juga mendapat grade B dalam mana-mana 3 mata pelajaran yang dinyatakan ini. So, ini juga saudara-saudari boleh dapat secara di study@um.edu.my dengan lebih lanjut. Ini yang tadi adalah program pengajian Islam dan Sains yang akan diterangkan lebih lanjut oleh Prof. Ibrahim. Saya tak nak ulas lebih lanjut. Okay. So untuk maklumat lanjut, boleh saudara-saudara layari study@um.edu.my ataupun link ini untuk download lampiran. Dan akhir sekali, pastikan UM jadi pilihan anda dan kunjungi bus UM. Saya teruskan dengan perkongsian daripada Prof. Ibrahim. Sekejap, saya cuba stop sharing. Sekejap ya. Ensure. Okay. Okay, saya stop share. Okay, Prof. Boleh mula Prof untuk share sesi bersama Prof pula. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Puan Nur Fatiha Raudah atas pembentangan tadi. Jadi saya akan sambung daripada apa yang yang telah dibentangkan oleh Puan Nur Fatiha. Jadi saya bagi pihak Pusat Asasi Sains Universiti Malaya amat-amat mengalu-alukan kehadiran semua para pelajar lepasan SPM 2020 pada hari ini yang insyaAllah pada bulan 7 atau 8 nanti akan menjadi tetamu kami di Universiti Malaya ataupun di PASU khususnya. Jadi saya akan berkongsi sedikit tentang maklumat tentang program di PASU okay, untuk tatapan dan juga untuk pengetahuan para pelajar semua. Okey, seperti yang telah dijelaskan oleh Puan Nur Fatiha tadi, kita ada basically 5 program asasi di PASU dan juga di APIUM. Akademi Pengajian Islam UM tu sebenarnya kita panggil APIUM. Tak dengar sangat suara Prof, maaf, tidak dengar suara. Boleh ke mungkin dekatkan sikit dengan ni ke? Haah. Okey, testing. Jelas kan? Okey. Alright, great. Okey, maaf. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh pihak Puan Nur Fatiah Sembilan tadi, kita ada lebih kurang, kita ada 5 program asasi, dua program asasi sains, hayat dan fizikal di bawah PASU. Kita ada juga program rancangan persediaan khas ke Jepun juga di bawah PASU. Dan satu program di bawah APIUM, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, iaitu program asasi pengajian Islam. Dan juga satu lagi program ialah kombinasi antara Islam dan Sains, iaitu program asasi pengajian Islam dan Sains yang di mana komponen Sains akan dikendalikan di PASU, as for untuk komponen pengajian Islam akan dikendalikan oleh Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya APIUM. Jadi saya akan buat perkongsian tentang 4 program yang berada di bawah PASU dan juga satu perkongsian bersama dengan APIUM. So ni adalah intipati pembentangan. Saya harap by the end of this presentation tuan para pelajar semua kenal PASU, tahu program yang ditawarkan di PASU dan bersama dengan APIUM, syarat kemasukan program-program di PASU, cara memohon dan juga beberapa tarikh penting. Dan saya berharap di akhir pembentangan ini makin ramai pelajar-pelajar lepasan SPM 2020 akan masuk ke PASU di Universiti Malaya. Okey, ini telah pun dijelaskan oleh pihak Puan Nur Fatiha, Universiti Malaya di Kuala Lumpur ini bermula pada 1 Januari 1962. Tapi asalnya kita adalah berada di Singapura, iaitu hasil daripada merging of the King Edward Seven College dan juga Raffles College of Singapore. Jadi UM di
Kuala Lumpur bermula pada 1 Januari 1962. Okey, kenapa masuk UM? Kita adalah universiti nombor satu di Malaysia di bawah the QS ranking. So here we go, come and join us dekat Universiti Malaya, dan kita akan nombor 64 seperti yang dipaparkan oleh Puan Nur Fathiah di dunia untuk tahun 2022. Okey, dan satu benda tentang pasung ni ialah tentang kemasukan para pelajar pasung ke fakulti. Alright, kita ada satu saluran yang dipanggil saluran autonomi Universiti Malaya, di mana pelajar pasung boleh memohon terus untuk memasuki ke 32 program aliran sains yang ditawarkan di Universiti Malaya. Di samping pelajar juga boleh untuk memohon program-program di universiti lain melalui saluran UPU. Jadi ada flexibility di situ. Tetapi jika pelajar-pelajar memang ingin meneruskan pengajian di Universiti Malaya, kita ada special pertama entry to UM melalui saluran autonomi UM ini. Okey, dan kita ada 32 program. Saya nak share program-program yang ditawarkan di Universiti Malaya. Yang pertama, ada lima program ditawarkan di Alam Bina, di Fakulti Alam Bina, itu Sarjana Muda Sains Seni Bina, Perancangan Bandar dan Wilayah, Ukur Bangunan, Ukur Bahan dan juga Sarjana Muda Harta Tanah. Ini adalah program ditawarkan di Fakulti Alam Bina. Sementara di Fakulti Kejutaan Universiti Malaya, ada lima program yang Tuan-Tuan Seri boleh memohon, iaitu Sarjana Muda Kejutaan Awam, Kimia, Mekanik, Elektrik dan Bio Perubatan. Di samping itu, kita ada juga Fakulti Sains yang menawarkan 11 program termasuk Bioteknologi, Ekologi dan Biodiversity, Geologi, Matematik, Statistik hinggalah ke Sarjana Muda Sains Actuary. Jadi kita ada senarai di 11 program yang ditawarkan di Fakulti Sains. As for the Faculty Science, Computer dan Teknologi Maklumat, kita ada 6 program iaitu Sarjana Muda Sains Komputer Kepintaran Buatan, Kejuruteraan Perisian, Sistem dan Rangkaian Komputer hinggalah ke Sarjana Muda Sains Komputer Sains Data. Jadi ada pelbagai program lah yang ditawarkan so far oleh 4 fakulti tersebut. Di samping fakulti-fakulti berasaskan sains hayat, iaitu Fakulti Perubatan, Pendidikan dan juga Fakulti Farmasi. Ada 3 program di Fakulti Perubatan, iaitu Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan, Sarjana Muda Sains Bio Perubatan dan juga Kejururawatan. Sementara di Fakulti Pendidikan ada Sarjana Muda Pembedahan Pendidikan, dan di Fakulti Farmasi Sarjana Muda Farmasi. This hashtag ini adalah untuk program-program yang bertemu juga. Right, yang bertemu juga ada 3 program ini sahaja. Jadi kita ada 32 program yang saudara Seri boleh pilih selepas saudara Seri menamatkan pengajian di PASUM, dan saudara Seri boleh memohon melalui saluran khas kemasukan ke PASUM di saluran autonomi Universiti Malaya. Pusat Asasi Sains dibuka pada tahun 1977. Jadi batch pertama kita adalah pada sesi akademik 1977-1978, dan batch pertama ini adalah seramai 245 orang. Pada tahun 2021 ini, genaplah 45 tahun penubuhan PASUM. Jadi jika saudara-saudari masuk PASUM, saudara-saudari adalah pelajar batch ke-45 PASUM. Dan penubuhan PASUM adalah aspirasi 4 tokoh utama yang penting di Universiti Malaya, yang almarhum Profesor Dr. Ibnu Abdul Aziz, yang pada waktu tersebut beliau adalah Vice ataupun Naib Chancellor Universiti Malaya, disokong oleh almarhum Datuk Dr. Osman Muhammad Noor. Beliau adalah pada masa tersebut pengarah PASUM yang pertama. Prof. Madya Muhammad Syed Kadis, beliau juga adalah individu penting yang turun membangunkan PASUM daripada semasa ke masa. Dan juga Profesor Datuk Dr. Ahmad Nawawi, Timbalan Naib Chancellor kita pada masa tersebut. Jadi saya nak ambil peluang ialah untuk mengajak semua untuk membacakan Al-Fatihah untuk tokoh-tokoh penting penubuhan asasi yang juga hasil juga penubuhan asasi di universiti-universiti awam yang lain. Okey, Al-Fatihah. Jadi saudara-saudari, terima kasih. Tujuan utama asasi ditubuhkan ataupun PASUM ditubuhkan ialah untuk mengimbangi bilangan pelajar Bumiputera
dalam aliran sains di universiti-universiti awam di Malaysia, terutamanya pada masa tersebut adalah di Universiti Malaya. Jadi ia akan menjadi penubuhannya adalah untuk memberi peluang kepada pelajar bumi putra daripada gulungan pertengahan dan kemampuan nasib baik tetapi cemerlang dalam bidang sains untuk memasuki dan mengikuti kursus pengajian di Universiti Malaya. Dua gambar sebelah kanan inilah dua gambar yang diambil pada awal penubuhan pasuk. Itulah keadaan dewan kuliah yang digunakan pada masa tersebut. Dan selagi ialah makmal, tidak banyak makmal pada masa tersebut, maka pelajar kena berkongsi lah menggunakan alatan secara bersama. Tapi masa telah berubah, sekarang pasung telah pun mempunyai kompleksnya sendiri seperti gambar di tengah-tengah ini. Kompleks setinggi 6 tingkat yang menempatkan semua fasiliti pembelajaran dan pengajaran pelajar di pasung. Okay, ia termasuklah sebuah dewan kuliah di sebelah kiri ini yang boleh memuatkan 500 orang. Juga kita kemudian pelajar akan dipecahkan kepada kelas kecil bagi mengikuti kelas-kelas tutorial bagi semua kursus yang kami tawarkan. Dan kemudahan makmal gambar sebelah kiri bawah ni di tengah-tengah ni, kemudahan makmal dipasung adalah excellent. InsyaAllah pelajar-pelajar akan diberi pendedahan semaksimum mungkin tentang penggunaan untuk jalankan aktiviti makmal sains di pasung. Fasiliti lain termasuklah kita punya perpustakaan pasum yang agak luas dan sesuai untuk dijadikan tempat belajar oleh para pelajar sewaktu peralihan kelas. Okey, di samping pelbagai aktiviti yang kita bantu untuk yang kita wujudkan untuk membantu para pelajar, seperti kita ada klinik matematik, klinik kursus-kursus sains, juga kita juga klinik-klinik makmal sains. Ia lebih kepada untuk membantu pelajar yang merasakan mereka perlu diberi pendedahan tambahan atau bantuan untuk mereka cemerlang di pasung. Okey, jadi seperti dalam saya sebelum ini saya sebut bahawa pasung adalah telah pun menjadi feeder kepada Universiti Malaya di mana majoriti ataupun lebih 80% pelajar kita biasanya akan menyambung pengajian mereka di fakulti di Universiti Malaya. Walaupun pada masa yang sama kita benarkan pelajar juga untuk pergi ke universiti lain jika mereka merasakan mereka tidak berpeluang untuk mendapat program-program yang mereka minati. Seperti mungkin program perubatan, ada kuota kat situ jika mereka rasa macam mungkin tidak dapat di UM, maka mereka boleh memohon melalui UPU. Okey, untuk ke universiti lain. Okey, dan sebenarnya pada seksi 82-83, aliran program di PASUM telah pun diubah kepada dua, iaitu aliran sains hayat dan aliran sains fizikal sahaja, dan ia kekal hingga sekarang. Ia program yang ditawarkan di PASUM pada masa ialah basically dua, asasi sains hayat dan asasi sains fizikal. Sementara asasi dengan Islam dan sains hanya dimulakan lebih kurang 5 tahun yang lepas, right? Tetapi pelajar daripada aliran sains Islam dan sains akan memasuki program di APU sahaja. Esko rancangan pengajian khas ke Jepun, ini adalah rancangan yang kerjasama dengan EPA dan pelbagai agensi kerjaan Jepun, di mana kita sediakan pelajar untuk dihantar untuk mengikuti pengajian di universiti-universiti Jepun yang terkemuka. Jadi saya nak share dengan tuan dan puan-puan apakah beza antara program asasi sains hayat dengan program asasi sains fizikal. Secara keseluruhannya, para pelajar dikehendaki untuk mengikuti kursus-kursus seperti jati diri, bahasa Inggeris, teknologi maklumat, kimia, fizik dan matematik bagi kedua-dua program asasi sains hayat dan asasi sains fizikal. Tetapi bagi asasi sains hayat, pelajar akan mengikuti 4 kursus tambahan biologi. Biologi 1 hingga biologi 4. Sementara untuk sains fizikal, pelajar tidak akan mengambil biologi tetapi mengambil kursus matematik lanjutan dan juga pengaturcaraan ataupun programming lah. Jadi kenapa kita pilih ni? Sebab asasi sains hayat program ini kita sediakan pelajar untuk ke fakulti ataupun ke program yang bersifat sains hayat seperti ubatan, ketinggian, farmasi. Sementara untuk sains fizikal untuk ke fakulti ke juruteraan. Jadi keperluan ilmu yang diperlukan adalah berbeza sedikitlah untuk kedua-dua program ini, dan kita kita laksanakan dalam kedua-dua program ini. Untuk program rancangan persediaan khas ke Jepun pula, program ini berjalan sebanyak 4 semester.
Okey, maksudnya 2 tahun lah, lebih kurang ataupun 1.5 tahun lebih sikit. Di mana spesies yang pertama, tumpuan adalah kepada penyediaan kepada pelajar supaya boleh bertutur dalam bahasa Jepun dengan baik. Okey, oleh itu majoriti lebih daripada 2/3 daripada apa nama masa akan dikhususkan untuk untuk para pelajar menguasai bahasa Jepun ini. Sementara itu 3 subjek lain juga diajar dalam bahasa Malaysia. Tetapi mulai semester kedua, ketiga hinggalah ke keempat, segala aktiviti pengajar dan pembelajaran akan dilaksanakan menggunakan bahasa Jepun sepenuhnya. Iaitu pelajar akan belajar matematik dalam bahasa Jepun, berinteraksi bahasa Jepun, dalam bahasa Jepun untuk subjek fizik dan kimia juga. Right, dan towards the end, di hujung semester empat, pelajar akan menduduki peperiksaan yang dinilaikan di pusat Aviation Science untuk pemasukan di Universiti Jepun juga dalam bahasa Jepun. Okey, kenapa? Supaya mereka tidak akan menghadapi masalah bila mereka berada di negara Jepun nanti. Okey, itulah program khas rancangan persediaan khas ke Jepun yang ditawarkan di Universiti Malaya ini. Alright, dan saya akan berkongsi bagaimana untuk memohon apa this program dalam slide yang seterusnya. Untuk program asasi pengajian Islam dan Sains pula, ada 2 aliran, aliran sains dan aliran hayat. Okey, jadi separuh dia punya konten untuk program ini adalah subjek-subjek yang ditawarkan di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya seperti Kawaid Arabiyah, Kitabah, Al-Qira'ah dan sebagainya lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di sini. Tetapi di pasung kita akan tambah untuk aliran sains hayat dengan khusus-khusus kimia dan juga biologi. As for untuk aliran sains fizikal, kita akan gantikan kimia dan biologi dengan khusus matematik dan pengaturcaraan dan juga khusus-khusus daripada fizik. Itu perbezaanlah antara aliran sains hayat dan aliran sains fizikal di bawah program asasi pengajian Islam dan sains. Untuk pengajian asasi pengajian Islam, 100% adalah melibatkan khusus-khusus yang ditawarkan di Akademi Pengajian Islam. Okey, jadi apa akan berlaku selepas tuan-tuan atau saudara-saudara yang selesai tamat pengajian di Pasung, tamat pengajian di RPK yang maupun di APIUM. Okey, untuk asasi pengajian Islam, para pelajar boleh mengikuti pelbagai program-program yang ditawarkan di Akademi Pengajian Islam UC Malaya APIUM, termasuk sajaran budaya syariah, usuluddin dan juga dan sebagainya. Okey, ekspor untuk asasi pengajian Islam dan sains lepasan program ini akan mengikuti satu program sahaja, itu sajana muda pengajian Islam dan sains. Now untuk kepada hayat dan sains, asasi sains hayat dan asasi sains fizikal. Okey, ke dan dalam penyangkis untuk kemasukan untuk kemasukan ke fakulti perubatan, perbikian dan farmasi, right? Program-program di bawah fakulti ini, para pelajar adalah para pelajar daripada program asasi sains hayat. Okey, nah, supaya tidak berlaku lah pelajar asasi sains fizikal yang mengikuti program perubatan di Universiti Malaya. Right? Jadi mereka yang ingin mengikuti program-program yang ditawarkan di fakulti perubatan, fakulti pendidikan dan fakulti farmasi, mereka adalah daripada program asasi sains hayat. Okey, untuk kejuruteraan, majoriti yang pergi ke fakulti kejuruteraan adalah pelajar daripada program asasi sains fizikal. Jadi for those yang berminat nak menjadi seorang jurutera kimia, maka you boleh memohon program asasi sains fizikal. Okey, dalam setengah kes, adalah sebahagian pelajar asasi sains hayat yang mendapat tempat di fakulti kejuruteraan, terutama dalam khusus bio perubatan. Okey, bio perubatan ni dia ada di kejuruteraan bio perubatan, dia berada di fakulti kejuruteraan dan pelajar sains hayat ada yang mengikuti program tersebut. As untuk fakulti yang lain, fakulti sains komputer dan fakulti alam bina yang menawarkan khusus seperti seni bina, ukur bahan, pengurusan harta tanah dan pandangan bandar. Okey, pelajar-pelajar daripada kedua-dua program ini boleh mengikuti program-program di fakulti tersebut. Lagi, untuk pelajar sains hayat dan sains fizikal, mereka boleh memohon untuk masuk sebarang program di fakulti sains komputer, di fakulti sains dan juga di fakulti alam bina. Untuk rancangan persediaan khas ke Jepun pula,
yang ditaungkan adalah dalam bidang-bidang kejuruteraan, sains dan teknologi saja, tidak ada bidang sains sosial lah. Jadi seperti kejuruteraan kimia, ada yang pergi buat information technology dan sebagainya di negara-negara Jepun. Okey, itu adalah peluang-peluang yang ada lah yang yang saudara-saudari para pelajar boleh ikuti program di Himalaya dan juga di negara Jepun selepas mengikuti kelima-lima program di asasi UC Malaya. Kenapa pilih program? Jadi kita just nak share kekuatan lah program PASUM ni. Musim PASUM sebenarnya telah bermula pada tahun 37-45 tahun dah kita bertapak. Jadi kita memang ada banyak pengalaman untuk menjalankan program asasi ini. Dan untuk pengetahuan saudara-saudari semua para pelajar, kita akan menyemak curriculum kita setiap 3 tahun. Dan satu faktor utama ialah yang kita terjemahkan yang memenuhi keperluan minimum faculty di Universiti Malaya. Hari kita akan berkomunikasi dengan pengurusan fakulti-fakulti di Universiti Malaya yang tadi yang 5 tu kan, yang 7 tu. Dan kita akan perbaiki kita punya curriculum daripada semasa ke semasa. Yang kedua, hampir 100% pensyarah yang mengajar di PASUM mempunyai ijazah kedoktoran PhD dan in fact mereka juga mempunyai pengalaman penyelidikan yang mana mereka boleh berkongsi untuk memotivasikan lagi tuan-tuan saudara-saudari tentang semasa you all belajar fizik, kimia, biologi dan matematik. Right, jadi itu kekuatan kita. Dan kita juga ada satu kursus jati diri yang kita memang fokuskan untuk membina sahsiah para pelajar PASUM. Kita tingkatkan kemampuan berinteraksi self development para pelajar adalah satu tumpuan utama kita yang kita fokuskan melalui kursus jati diri ini. Pastinya lagi satu yang kita tekankan untuk membina skill komunikasi para pelajar dan juga untuk memenuhi keperluan MUI, perperiksaan MUI. Kita ada sistem kurikulum yang terancang supaya sekurang-kurangnya bagi pelajar yang akan mengikuti saluran UP untuk ke program ijazah pertama mempunyai mata merit yang mencukupi 10% yang diperlukan oleh pihak KPT. Seperti saya sebut tadi, makmal kami insyaAllah adalah makmal yang sangat lengkap sama ada daripada segi fasiliti maupun kemudahan alatan yang diperlukan untuk tujuan pengendalian makmal. Dan sistem pembelajaran yang ke arah sistem faculty ni. Right, ini sangat penting lah. Ini adalah satu idea yang dibawa sebenarnya daripada zaman arwah Pak Ungku lagi. Iaitu kita nak sistem universiti di PASUM ni adalah hampir sama dengan di universiti. Sebab tu kuliah ada dijalankan dalam bentuk kuliah besar. Kita have lecture untuk aktiviti kuliah seperti di faculty. Lepas tu kita akan pecahkan para pelajar pada sistem tutorial yang diamalkan juga di faculty. Kita ada, para pelajar ada akses untuk kepada semua kemudahan pembelajaran dan pembelajaran di universiti. Sebab contoh library, juga boleh akses the library. Kemudahan lain juga boleh digunakan. Okay, jadi sistem pembelajaran yang diamalkan di PASUM adalah hampir sama dengan yang diamalkan di faculty. That will be an advantage lah kepada pelajar kita apabila mereka masuk ke fakulti, mereka telah pun mempunyai pengalaman, you know, dan you all bolehlah insyaAllah lebih cepat menyesuaikan diri dengan keperluan pembelajaran di fakulti nanti. Okay, ini adalah gambar-gambar kemudahan yang ada, you know, yang the first three ni kita ada, kita pun telah kongsi yang tengah-tengah sebenarnya adalah makmal, satu lagi makmal besar yang kami ada di PASUM yang boleh membuat lebih kurang 500 orang juga. Jadi kita ada dua makmal besar di, dua dewan pilihan besar di PASUM, minta maaf. Yang ni adalah library, yang bawah ni mungkin tuan-tuan dan puan kenalkan Dewan Tuan-Tuan Chancellor, right, di mana jika tuan belajar di UM, di sini you all akan menerima scroll ijazah tuan-tuan dan saudara-saudara semua. Okay, saya selalu menggalakkan para pelajar saya untuk join aktiviti convocation. Inilah convocation salah seorang pelajar saya, right? Jadi ia adalah untuk memberi motivasi kepada para pelajar tentang, you know, that is the you punya ultimate goal lah bila belajar kat situ kan, untuk mencapai, you know, segenggam ijazah di tangan selepas usaha setahun di asasi dan mungkin 3-4 tahun di faculty. Okay, gambar sebelah kanan adalah satu lagi ikon, ikonik punya building dekat campus ni, iaitu kita punya perpustakaan utama Universiti Malaya. Di samping itu, semua para pelajar
di PASUM juga boleh menggunakan segala kemudahan yang ada di sebenarnya, termasuklah kemudahan kolam renang. Kita ada tadi River Ilmu, ada apa botanical garden dalam kampus sendiri, right, yang tuan-tuan boleh masuk. Okay, kita ada apa nama Tasik Universiti Melaya ni, Tasik University, sangat cantik, boleh juga membuat aktiviti berkayak dan sebagainya. Okey, yang gambar sebelah bawah kiri ni, ini adalah kita punya universiti apa, perpustakaan Universiti Melaya yang moden, yang bagi saya terbaiklah dekat Malaysia. Okey, dan saya harap kita juga ada banyak museum, termasuklah museum geologi, di mana kalau you nak tengok bilik dinosaur kan, boleh lihat di museum geologi di bawah Fakulti Sains. Jadi banyaklah benda yang you all boleh buat di Universiti Melaya, termasuklah kalau yang bagi berminat dengan you know dengan kegiatan kebudayaan, kita ada panggung eksperimen bersebelahan dengan Dewan Tuan Tuanku Chancellor. Okay, boleh, they have us events lah yang diadakan di sana, dan tuan-tuan pun boleh mengikutinya. Okay, aktiviti kurikulum kepada masa ini kebanyakannya dijalankan di Kolej Kediaman, di samping juga di PASUK. Saya memang kita ada lebih kurang 80 lebih kurang itu aktiviti setiap tahun yang kita anjurkan dengan kerjasama pihak Kolej Kediaman. Okey, pada tahun ini tim kita punya sukan kita telah pun apa nama memenangi tempat keempat dalam pertandingan Mobile Legends peringkat apa nama interasasi satu Malaysia. Pasukan debat kita telah menjadi Johan you know debat interasasi UC Awam pada tahun lepas. In fact, kita dah 2 tahun betul-betul menjadi Johan bagi kategori ini, dan juga penyertaan dalam Pre-University Malaysia Innovation and Competition pada kita dapat gold medal dan juga silver medal untuk penyertaan yang mereka sertai. Jadi semua benda ni kita jalankan melalui aktiviti co-curriculum yang melibatkan semua pelajar PASUM. Okey, keistimewaan program RPKJ pula. Sebenarnya program RPKJ ini terletak di ambang asuhan Jepun, iaitu satu kompleks di bawah Pusat Atas Sains. Right, ia ditubuhkan pada tahun 1982, iaitu ia adalah satu program G2G yang dimeterai antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Jepun di bawah dasar Pandang ke Timur. Jadi program ni adalah very special, adalah sangat istimewa sebab pelajar akan mendapat sokongan bantuan kewangan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk mereka mengikuti pengajian di Universiti Melaya. Right, dan perjalanan program ini disokong oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Sukan Sains dan Teknologi Jepun, MAX, juga oleh Kedutaan Jepun dan juga oleh Japan Foundation. Sebab untuk makluman semua, MAX dan Japan Foundation ini membantu kita untuk mendapatkan guru-guru Jepun daripada negara Jepun untuk mengajar pelajar RPKJ di PASUM. Okey, majoriti tenaga pengajar untuk program RPKJ adalah dikendalikan oleh guru-guru Jepun, right? Jadi maksudnya para pelajar memang tidak ada pilihan. Mereka kena bercakap bahasa Jepun apabila mengikuti pengajian di Jepun ni, supaya dengan harapan by the end of the fourth semester, para pelajar kita berupaya berkomunikasi dengan bahasa Jepun. Itu adalah keistimewaan tentang program RPKJ ini. I.e. pengajaran dikendalikan oleh guru-guru Jepun sendiri, right? Okay. Ini adalah mungkin gambar-gambar yang saya rasa just nak saya kongsi dengan tuan-tuan perempuan. Gambar sebelah kiri nombor satu ni, para pelajar semua ialah kumpulan pertama pelajar RPKJ yang mendaftar di bawah program ini. Yang kedua ialah gambar Tun Mahathir Mohamad. Pada masa itu beliau adalah Perdana Menteri Malaysia. Beliau membuat kunjungan ke AAJ ni pada tahun 1984. Dan inilah antara gambar-gambar lah para pelajar yang telah berjaya menamatkan pengajian di program RPKJ ini, dan mereka menyambung pelajaran di Jepun ini di lapangan terbang Subang. Okey, kita memang sentiasa mendapat lawatan lah daripada pemimpin politik maupun warga di Raja Jepun yang sebab ini adalah program G2G. Memang kita sentiasa mendapat kunjungan daripada mereka ke PASUM, lebih kepada untuk menunjukkan PASUM Amin AAJ adalah satu simbol hubungan kukuh antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Jepun. Okey, ini adalah beberapa gambar di mana PDP dijalankan, pelajar diajar dalam kelas yang kecil untuk kelas tutorial, aktiviti makmal yang dengan pelajar Jepun.
dan juga pembelajaran yang pelbagailah yang diamalkan untuk memastikan pelajar boleh memahami, menguasai kemahiran bahasa Jepun dan juga belajar subjek sains dalam bahasa Jepun. Sebenarnya mencabar, tapi itu cabaran yang biasanya diambil oleh pelajar kita, dan insyaAllah every year hampir semua pelajar kita berjaya menamatkan pelajaran dan menyambung pelajaran mereka di universiti di negara Jepun. Okay, there you go. So syarat kemasukan pula. Untuk syarat kemasukan, saya akan pergi kepada untuk sains hayat dan sains fizikal. Bagi pelajar yang berminat untuk memasuki program asasi sains hayat, pelajar perlu mendapat yang syarat am, kena lulus dalam bahasa kepujian dalam bahasa Melayu dan lulus sejarah. Okey, dan syarat khas mendapat sekurang-kurangnya grade sebagai berikut. Untuk sains hayat, minimum grade A minus untuk subjek biologi. Sementara untuk sains fizikal, grade A minus untuk matematik. Okey, dan grade B dalam semua mata pelajaran berikut, matematik, matematik tambahan, fizik, kimia dan bahasa Inggeris untuk aliran sains hayat. As for untuk sains fizikal, pelajar juga kena dapat minimum grade B dalam subjek matematik tambahan, fizik, kimia dan bahasa Inggeris. Okey, grade B sahaja. Okey, untuk kelima dan keempat subjek ini. Tapi saya stress sikit lagi. A minus minimum untuk biologi bagi khusus asasi sains hayat dan grade A minus untuk matematik bagi asasi sains fizikal. Okey, itulah syarat yang minimum untuk program asasi sains. Untuk program RPKJ, dia punya ke syaratnya a bit stricter. Pelajar kena dapat grade A untuk 5 mata pelajaran berikut. Okey, kena grade A bagi bahasa Melayu, matematik, matematik tambahan, fizik dan kimia. Dia tidak ada biologi kat sini, tidak ada biologi kat sini sebab dia punya apa, dia lebih kepada apa, program kejuruteraan. Okey, dan mendapat sekurang-kurangnya grade A minus dalam mata pelajaran bahasa Inggeris dan juga sejarah. Okey, ini adalah syarat untuk pelajar memohon program RPKJ. Okey, dan syarat-syarat lain ini adalah khusus untuk Bumi Putera. Program ini adalah untuk Bumi Putera sahaja, mempunyai kesihatan yang baik kan, tidak ada apa, tidak ada sebenarnya tentang oleh GPA sebab pinjaman adalah disediakan oleh pihak GPA, tidak punya bantuan daripada mana-mana agensi yang lain, dan Iwan adalah pelajar yang menduduki peperiksaan SPM 2020 sahaja buat pertama kali, maksudnya umur pelajar mesti lebih kurang 19 tahun lah pada masa ini. Okey, ini adalah syarat-syarat umum dia. Okay, so jadi bagi yang berminat dan melepasi keperluan minimum ini, please you are welcome to join this program. Okay, ini adalah untuk program asasi pengajian Islam dan sains. Syarat am seperti biasa, penama kena lulus bahasa Malaysia dan juga mendapat kepujian dalam bahasa Malaysia dan lulus dalam kurs subjek sejarah. Juga kena memiliki sekurang-kurangnya grade B seperti tadi dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris, matematik dan matematik tambahan, dan juga grade B dalam kursus-kursus pengajian Islam seperti yang tertera, dan juga grade B dalam 3 mata pelajaran berikut, fizik, kimia, biologi dan juga lain-lain subjek-subjek sains yang berkaitan. Okey, ini adalah syarat-syarat untuk kemasukan program asasi pengajian Islam dan sains. Okey, dan ini pula adalah untuk asasi pengajian Islam yang telah diterangkan oleh Puan Nur Fatihah tadi. Jadi untuk memohon program asasi, saya dimaklumkan semalam pihak KPT telah pun mengumumkan bahawa para pelajar yang masih belum memohon melalui UPU online masih boleh berbuat demikian, right, untuk permohonan yang baru. Okey, dibuka mulai 15 Jun hinggalah 21 Jun 2021. Okey, jadi yang masih belum memohon, you boleh memohon melalui UPU online dan jangan lupa pilih UM sebagai pilihan pertama anda. Bagi para pelajar yang telah pun memohon pada bulan 4 dan 3 dan 4 Februari, para pelajar boleh mengemaskini pilihan program saudara-saudari semua pada dalam tempoh yang sama juga, alright, di UPU online. Dan sekali lagi, pilihlah UM pas program pasung sebagai pilihan pertama anda. Okay, now kita pergi pada program RPKJ. Permohonan RPKJ adalah permohonan yang baru yang saudara-saudari boleh mohon mulai 10 Jun hinggalah 23 Jun
bagaimana nak memohon, saudara-saudara boleh pergi ke laman Sesawang MARA, www.mara.gov.my. Okey, ini adalah satu program khas GPA MARA, iaitu subprogram-program akademik Jepun dalam bidang kejuruteraan ataupun sains dan teknologi. Jika saudara-saudari pergi ke link tersebut, maka you akan pergi ke apa this web page. Dalam web page di mara.gov.my ni ada satu button kat sini, permohonan pengajian penajaan program khas GPA MARA. So klik pada apa nama that link, maka saudara-saudari akan dibawa pula ke ke page ataupun muka yang berikutnya sebelah bawah ni. Okey, permohonan penajaan program khas GPA MARA. Ada dekat bawah tu yang warna merah ni permohonan dalam talian. So klik permohonan dalam talian, maka saudara-saudari akan diminta untuk mendaftar sebelum boleh log masuk dan memohon. Dan maklumat cara-cara nak memohon ada diberikan dalam video tutorial penggunaan e-permohonan yang juga ada di laman web di MARA ini. Jadi maksudnya apa yang saudara kena buat ialah pergi ke laman Sesawang ini, www.mara.gov.my, dan pergilah carilah this paparan, klik permohonan penajaan program khas GPA MARA dan sebagainya. Right, lepas tu isilah maklumat, uploadlah borang-borang yang diperlukan. Okey, jika untuk maklumat lanjut, saudara-saudari boleh join sesi soal jawab permohonan program ini bersama dengan GPA mulai 11 hingga 23 Jun pukul 10 hingga 11 pagi dan 3 hingga 4 petang. Jadi bolehlah join Gmeet. Ini adalah dia punya link address dia untuk Gmeet tersebut bersama dengan pihak GPA mulai 11 hingga 23 Jun 2021 pada masa-masa ini. Jadi klik dan boleh berkomunikasi terus dengan pihak GPA jika tuan-tuan dan saudara-saudari memerlukan maklumat lanjut tentang jenis bantuan yang diberikan dan sebagainya. Okey, as untuk maklumat program, tuan-tuan dan puan-puan boleh berhubungan kami. Saya akan terangkan di slide yang berikutnya. Okey, jadi ingat tanda-tanda penting permohonan program asasi dan kemaskini permohonan baru program asasi dan kemaskini permohonan yang telah dibuat daripada 15 hingga 21 Jun di UPU online. As untuk permohonan program RPKJ 10 Jun hingga 23 Jun 2021. Right, untuk permohonan saluran khusus ke UM untuk pekerjaan PASUM yang ada dekat sini, orang akan dibuka pada 18 hingga 21 Jun. Maklumat lanjut, maklumat saya sudah berdikongsi bersama dengan Pihak Asasi. Okey, jadi untuk sebarang pertanyaan berkenaan dengan program Asasi Sena Hayat Fizikal RPKJ, saudara-saudara boleh melawat laman sesawang kami asasi.um.edu.my ataupun boleh menghubungi kami melalui email pasum@um.edu.my. Staff pasum standby pagi dan petang untuk menjawab sebarang pertanyaan. InsyaAllah saya arahan kepada mereka ialah jawapan mesti boleh dalam masa less than 24 hours. Mereka akan memberi respon. Sebab sekarang ni musim COVID, PKP kami memang tidak ada di pejabat. Jadi itulah terutama daripada menggunakan alamat email. Untuk pengajian Islam dan Sains, boleh hubungi email api_ijazah.dasar@um.edu.my ataupun lawati laman sesawang mereka apium.um.edu.my. Untuk asasi pihak Islam, boleh hubungi email di bawah ini. Inilah cawangan dibaca. Yang lain-lain boleh juga menghubungi pusat pemasaran dan juga pengambilan UC Melayu MRCUM right pada dengan email dan juga laman sesawang yang dipaparkan. Okey, jadi harapan saya semua yang hadir, saudari semua akan memilih pengajian asasi UN sebagai pilihan satu anda. So jangan lupa, dan kami ucapkan selamat berjaya kepada semua. Jom sama-sama masuk UM, jadi pelajar UM dan jadi graduan UM, insyaAllah. Sekian, saya akhiri saya punya perbentangan ini. Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, Puan Fatihah. Okay, terima kasih Prof. Ibrahim. Jadi sekarang ni kita lebih ke Q&A session. Okay, kalau boleh saya bacakan ya Prof.
nanti mungkin Prof boleh menjawab juga. Okey, pertamanya daripada Mukris Hakim. Terima kasih Mukris kerana hadir ke webinar pada pagi ini. So dia ingin bertanya, apakah medium pengajaran bahasa untuk asasi sains hayat dan fizikal? Okey, terima kasih saudara guru atas soalan. PDP semua dijalankan dalam bahasa Inggeris 100%. Okey, pengajaran adalah dijalankan dalam bahasa Inggeris 100% di Fakulti Lady di Pusat Sains. Kenapa? Sebab medium itulah yang digunakan apabila saudara-saudara pergi ke fakulti nanti. Okey, so 100% bahasa Inggeris. Okey, yang kedua daripada Mukris juga, dia ingin tanya bilakah tarikh anggaran masuk ke UM? Mungkin dia nak tanya pasal pendaftaran PASUM lah. So untuk pendaftaran, kita punya jangkaan adalah pada Ogos nanti. Awal Ogos kan Prof? 4 Ogos kita mula kuliah. Ya, okay. Betul. Okey, kemudian ada juga yang tanya untuk markah merit kemasukan ke asasi adakah 93%? Yang ini saya rasa ini markah merit ni adalah bergantung pada sistem, sistem UPU lah. So yang ini kita bergantung pada sistem berapa permohonan dan kita lihat pada semakan mengikut merit yang telah dinyatakan dalam permohonan. Okey. So selain tu ada juga yang tanya kat mana di mana untuk permohonan RPKJ daripada Dadam 4696 dia tanya dia pergi ke laman web MARA tapi tiada menjumpai tentang permohonan RPKJ. Terima kasih dia bertanya. Maksudnya saya kongsi tadi kan dia pergi ke laman web MARA www.mara.gov.my. Boleh tak saya kongsi balik dia punya slide tu? Jadi senang. Boleh. Okay, saya akan share balik the slide. Okay. Right. Sekejap ya. Okay. Apabila saudara atau saudara tadi pergi ke laman web MARA, mara.gov.my itu, you cari dia satu pilihan lah kat situ kan, cek makluman. Kat bawah tu dia tulis permohonan penajaan program khas GPA MARA. Okay, dia is a big macam foto kat situ yang ada makluman macam ni. Dan kat bawah tu tertulis permohonan penajaan program khas GPA MARA. Jadi apabila dah klik dekat permohonan penajaan program khas GPA MARA tu, maka saudara-saudara akan dibawa ke web page yang berikutnya yang sebelah bawah ni. Okey. Dan itu dan di sini pergi klik kepada link permohonan dalam talian. Okey. Nampak semua kan? Permohonan dalam talian. Alright. Maka pergi kepada web page baru di mana pelajar perlu mendaftar sebagai new user. Sebelum boleh log masuk dan isi beberapa permohonan. Okey, dan cara nak mengisi beberapa permohonan tu diterangkan dalam video tutorial penggunaan e-permohonan. Okey, so go to the laman web MARA, mara.gov.my, cari gambar ni, click on the permohonan penajaan program khas GPA MARA punya link dan dia akan pergi ke web page ni pula dan klik permohonan dalam talian. Okay, so you akan dapat ke web page lah yang untuk pengisian borang permohonan tersebut. Okay, Puan. Okay, Prof. Saya teruskan pertanyaan daripada saudara Adib. Okay, terima kasih saudara Adib atas pertanyaan. Dia tanya, Assalamualaikum Prof. Apa maksud semester panjang tu? Terima kasih. Yang ni saya minta Puan Hasina untuk terangkan. Puan Linda boleh unmute? Yes, semester panjang tu bermaksud semester yang kita ambil kira seperti semester biasa, iaitu kalau ikut asasi kita ada 16 minggu untuk pengajaran dan 2 minggu untuk peperiksaan dan seminggu lagi untuk cuti semester lah. Itu bermaksud semester panjang. Okey, yang untuk semester pendek? Tak ada semester pendek kan? Asasi. Okay. Ini yang untuk ni, untuk APIUM. Untuk APIUM. Untuk APIUM tu dia separuh daripada semester panjang lah kan? Dia macam semester khas. Maksudnya dia separuh daripada itulah.
Seterusnya daripada Nadia Akila, dia tanya, assalamualaikum dan selamat pagi Prof. Saya Nadia Akila. Kalau saya ambil foundation Sains Hayat, dia nak tanya kalau dia nak further study degree ke overseas, boleh ke dia pergi ataupun mesti complete degree tu di UM? Terima kasih. Okey. Cik Hud dan Puan Linda boleh respon? Ya, untuk program asasi Sains Hayat dan asasi Sains Fizikal, pelajar adalah dibenarkan untuk menyambung pengajian mereka ke luar negara lah. Tak ada masalah dengan program kita. Sebenarnya pelajar layak untuk memohon sekiranya dapatlah. Tapi atas inisiatif sendiri lah tu. Terima kasih Pak Linda. Sama. Okey, seterusnya dia bertanya daripada Nur Syahira. Okey, dia tanya berkenaan program psikologi, program kos psikologi, adakah ditawarkan di UM? Okey, yang ini kalau saya boleh jawab, yang ini adalah program psikologi kita tiada, cuma kita ada power program counseling di bawah fakulti pendidikan ya, Syahira. Okey. Saya teruskan lagi dengan sesi soal jawab ni. Okey, sesi soal jawab seterusnya adalah dia tanya daripada AKJM 2003 dia bertanya, I want to go for medical, which asasi should I pursue? Okay, mungkin dia nak pergi ke medik, nak pergi ke lepas tu asasi mana yang patut dipilih? Datanglah ke UM. Okay, kalau dari pengikuti program asasi di Universiti Malaya, okay, program asasi Sains Hayat, maka sendiri mempunyai peluanglah untuk melanjutkan pelajaran ke MBBS di Universiti Malaya. Okey, nombor satu. Dan kalau katakan decide untuk pergi ke universiti lain pun boleh juga melalui saluran UPU. Okey, pada masa yang sama, few others universiti juga menawarkanlah peluang-peluang untuk buat apa nama program medical ni, termasuklah matrikulasi pun boleh, USIM pun ada, UNIZA pun ada, UKM pun ada, UPM pun ada. Jadi peluang tu memang. Okey, seterusnya daripada Faris, saya just bacakan, adakah beasiswa diberikan sekiranya memasuki Sains Hayat dan Perubatan? Mungkin Cik Hud ke Puan Linda boleh menjawab. Saya rasa ada satu beasiswa tapi saya tak pasti, mungkin Cik Hud boleh ulas lanjut. Saya akan jawablah soalan tu. Berkenaan dengan beasiswa kepada pelajar asasi, pelajar yang mana keluarga berpendapatan kasar di bawah RM10,000 sebulan, iaitu untuk kategori B40 dan M40, mereka boleh memohon untuk bantuan kewangan asasi. Masuk ke UM lah dengan mengemukakan slip gaji ibu bapa. Sekiranya permohonan diluluskan, pelajar akan terima untuk satu semester RM1,250 allowance saku, RM350 untuk pembayaran yuran pengajian dan RM360 untuk pembayaran yuran asrama. Jadinya all this allowance dan juga yuran akan di cover untuk both semester 1 dan juga semester 2. Okay. Terima kasih Cik Hud. Okay, ini untuk RPKJ juga. Okay, dia tanya daripada Muhammad Hazim. Dia ingin bertanya, assalamualaikum. Untuk permohonan RPKJ melalui website JPA Mara tersebut, saya telah cipta akaun tetapi tidak sempat untuk mengisi semua maklumat yang dinyatakan di sini, dan tarikh saya cipta akaun tersebut saya tidak boleh kemas kini. Sehingga maksudnya dia tak boleh kemas kini lah. Boleh lagi ke mengemas kini? Ada tanya soalan tu. Ya, untuk permohonan ke RPKJ dia sehingga 23 Jun tadi ya, sehingga 23 Jun. Jadi maksudnya dia boleh kemas kini sampailah dia submit the application. Okay. Dan kalau saudara-saudara boleh berkomunikasi dengan join Gmail dengan PGP, that will be better. Okay. Kan tadi saya ada share tu kan, kalau boleh ke apa sesi Gmail bersama dengan GPA, that will be better as well, macam tu. Okay.
Okey. Yang ni kita ambil lagi dua soalan ya, Prof. Boleh sebelum kita akhiri sesi ni. Okey, yang last yang kedua last adalah daripada Husna Batrisha 03. Tanya, assalamualaikum Prof. Selamat pagi. Adakah mana-mana beasiswa yang menaja ke UM atau training program untuk untuk MBBS? Untuk MBBS. Perubatan twinning program. Saya rasa kita untuk twinning program ni kena tanya lanjut dengan pihak fakulti perubatan. Sebab macam bagi PASUM, kita cuma menyediakan foundation ataupun persediaan untuk ke sarjana muda. Sarjana muda, betul ke Prof? I believe selepas you tamat di PASUM ni, maka bila masuk degree tu, maka you all kena cari pula yang biasa-biasa yang boleh you know, menaja you all di peringkat ijazah dasar pula ya. Maksudnya di PASUM ni, seperti yang Kiyo sebut tadi, B40 mereka akan dapat elang daripada faculty, B40 sahaja kan. Ataupun gaji berapa, kurang lebih RM10,000 kelas saya. Right, jadi tapi bila dah pergi ke faculty pula, maka you all kena apply semula lah apa-apa beasiswa daripada JPA ke, daripada, you know, daripada penaja yang lain. Ya. Right, okay. So soalan yang terakhir, okay, dia tanya, okay, daripada Anis, dia tanya, assalamualaikum Prof, saya nak bertanya, jika saya dapat menamatkan asasi dalam bidang sains hayat ni, bolehkah saya ambil degree dalam bidang selain daripada medik atau berkaitan dengan sains hayat? Seperti yang saya bertanya tadi, kita ada 32 program yang saudara boleh mohon sama ada daripada fakulti perubatan, farmasi maupun kian. Ya, that three fakulti tu memang orang nak pergi sana semua kan. Sama juga dengan fakulti jutuan. Tapi kita ada juga fakulti program daripada fakulti sains komputer, daripada fakulti sains alam bina, you know, yang mana you all pun boleh mohon. Jadi, dia punya varieties of program tu ada seperti yang saya bertakan tadi. Right? Tetapi kalau saudara nak mengikuti program-program yang bukan ada sains di Universiti Malaya, juga dibenarkan, tetapi kena apply melalui UPU, bukan melalui saluran autonomi UM. Sebab saluran autonomi UM tu hanya untuk pelajar ke program ada sains. Tapi yang bukan sains, you kena masuk ke UPU. Mungkin buatlah apply UPU untuk masuk ke program counseling sebagai contoh. Ataupun program sains sukan dan sebagainya. Right? Jadi ada flexibility lah daripada segi permohonan untuk pergi ke faculty di UC Malaya. Okay, so saya rasa setakat ini saja untuk webinar pada pagi ini. Terima kasih pada Puan Linda, Cik Hud dan Prof. Ibrahim. Okay, untuk semua yang hadir pada hari ini, boleh juga berkunjung ke virtual booth kita di Jom Masuk IPT ini. So selain itu, kita juga ada menawarkan berkenaan info-info daripada pihak UMCSAT untuk program-program diploma bagi lepasan SPM. So program-program itu telah boleh dapatkan maklumat lanjut atau info lanjut di booth UM secara virtual lah. So untuk kata-kata akhir, mungkin Prof ada sebarang nak bagi tahu pada semua yang hadir. Kita ada dalam 200 partisipan hari ini, Prof. Alhamdulillah. So terima kasih Puan Nopatia. Terima kasih kepada tim UM yang menganjurkan program pada hari ini, dan saya harap ia akan memberi manfaat dan maklumat yang dijangka oleh para pelajar semua. Okey, jadi kalau you all ada soalan tentang program-program di PASUM ni, boleh menghubungi kami melalui email pasum@um.edu.my. pasum@um.edu.my. Staff kami menunggu untuk membalas semua persoalan yang dihantar. Alright, insyaAllah kami akan menjawab secepat mungkin. Ingat pasum@um.edu.my. Jika ada soalan berkaitan dengan program di bawah APIUM, boleh juga kami akan hantar kepada pihak APIUM untuk mereka balas juga. Okay, so saya berharap kita akan berjumpa lagi insyaAllah pada 31 Julai nanti bila dah masuk UM, kita harap sebagai warga UM. Okay, assalamualaikum. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana join pada webinar pada pagi ini. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Puan. Okay, terima kasih. Okay,